Duh, lapar, pengen kue yang manis. Eh, Warcing buka. Beli. Beli apa? Ah, lu lagi. Bu, di sini jualan kue nggak? Adanya dikit-dikit, Bang. Kalau roti atau kue nggak ada, Bu. Di dekat-dekat sini ada yang jualan kue nggak ya? Ya, nggak tahu, Bang. Tanya Mama coba. Bu Michi, dekat-dekat sini ada toko kue nggak? Ada, Bang, tapi nggak bisa kalau jalan kaki. Lah, terus gimana jalan ke sananya? Emang di mana mah toko kuenya? Di Jalan Kucing Pargoy. Wah, itu mah bahaya kalau jalan kaki. Mending lu naik helikopter aja, Bang. Berapa, Bu, kalau naik helikopter? Bentar, lagi gua panasin. Waduh, nah, mantap. 100.000 aja, Bang, per meter. Lah, emang dari sini ke sana berapa meter? Dekat kok, udah naik aja. Beneran, Bu? Iya, bawel. Jarak dari sini ke toko Warcing sebelah 50 kan? Diam. Kenapa, Bu? No, what? Bang, antar ke Warcing sebelah ya. Oke, naik aja. Hati-hati, Bang. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Oke, siap. Waduh, di mana ini? Ning, ayo datang. Wah, ini terikut orang mana? Langsung ke dalam aja. Eh, Bang, berat amat sih. Bisa kagak lu? Bisa, Mak, tapi ban lain nyangkut. Tolong, gimana ini? Bagus sih lu, masih bocil. Nah, beres. Woy, Bang, mau beli apa? Dek, ini Warcing sebelah ya? Ucet galak banget. Kalau kue keju ada nggak, Dek? Ada, satunya 200.000. Lah, mahal amat. Dibungkus aja ya, biar nggak lama. Tunggu aja, 3 jam lagi jadi. Gimana, Mogi, bisa? Aman, Mak. Kue apaan ya, sampai 3 jam? Bu, Dek, kuenya udah jadi. Udah, kelamaan lu. Tadi hampir dicolong garung. Jasa nitipnya 50.000 ya. Waduh, nambah lagi harganya. Ini ya kuenya. Iya, betul. Bu, duit saya ketinggalan. Terus? Ngutang dulu ya. Maksud lu apa?